Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada para sepuh-sepuh yang saya hormati, pengurus ranting NU Cimanggung beserta jajarannya yang saya hormati, pengurus suriah ranting NU yang saya takzimi, wabil khusus kepada Bapak Lurah Kelurahan Desa Cimanggung beserta Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kepada pengurus MWCNU Cimanggung dalam hal ini diwakili oleh Gus Irfan Faturrahman yang saya takzimi, segenap tamu undangan dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas anugerahnya pada sore hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul dalam rangka 10 Muharram, yaitu pentasarapan poin itu untuk menyantuni yatim piatu atau yatim atau piatu. Mudah-mudahan acara ini menjadikan wasilah asbab turunnya keberkahan bagi kita semua dan kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya lah kita akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surga Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, para pengikut jejaknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul ulama di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya Allah. Tamu undangan yang saya hormati serta anak-anakku yang berbahagia yang saya cintai, izinkan saya di sini atas nama mewakili panitia penyelenggara santunan yatim piatu atau yatim atau piatu di tahun 2023 bersamaan dengan tahun 1445. Mudah-mudahan dengan adanya saluran ini kita akan tersentuh untuk lebih meningkatkan sosial kita, memikirkan anak-anak kita yang kita merasakan keprihatinannya atau merasakan rasa ditinggal oleh bapak atau ibu atau bapak ibunya, dengan sedikit memberikan sentuhan, yaitu kita untuk memikirkan
keperluannya. Apalagi kita ini udah berkali-kali melaksanakan santunan, insya Allah di berbagai tempat dilaksanakan santunan. Semoga ke depan di desa Cimanggu ini akan lebih meriah lagi, akan lebih banyak lagi dana yang terkumpul. Allahumma, sehingga apa? Sehingga anak-anak sekalian akan kebagi lebih banyak diberikannya di setiap momen 10 Muharram. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah sore, yang pertama atas nama panitia tentunya banyak sekali kekurangan, kesalahan yang tidak sesuai dengan hati daripada Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anakku, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan berharap kami sebagai panitia mudah-mudahan, walaupun entah tidak seberapa jumlahnya, itu akan ada istilahnya membantu. Membantu akan adanya keperluan anak-anak sekalian. Doakan saja, semoga di Cimanggu akan tumbuh donatur-donatur yang luar biasa. Allahumma amin ya Allah ya Robbal. Hadirin rahimakumullah, yang seterusnya atas nama panitia tentunya sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih persiapannya lebih jauh, lebih awal, karena terus terang saja ini boleh dikatakan acara itu termasuknya mendadak, artinya persiapannya kurang jauh, kurang matang terus terang saja, karena banyak kegiatan. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan Hari Raya Kurban dan sekarang jatuh pada 10 Muharram. Mudah-mudahan sekali lagi kami atas nama panitia, Bapak Ibu sekalian mohon maklumnya. Ibu maklumnya nih, karena keterbatasan panitia, inginnya sih panitia itu memberi yang lebih banyak, okay, kepada anak-anak kita. Tapi apa daya, hari ini insya Allah sekali lagi walaupun tidak seberapa, tapi nanti saking seringnya ada santunan-santunan di tempat lain, insya Allah tadi banyak. Informasi insya Allah di Masjid Al-Barokah itu nanti dilaksanakan tanggal 6 dari Patayat, Bu Baik ya. Dan tanggal 6 Agustus, oh belum pasti, oh, kemarin informasinya tanggal 6 ya. Tapi dari Yayasan Al-Manina itu tanggal 16 Agustus dan itu malam 17 Agustus. Oh iya ya. Jadi tanggal 16 Agustus itu di Yayasan Al-Manina. Adapun pada pelaksanaan hari ini, itu sumber dananya dari pentasarupan poin gocap, ya, poin gocap yang digalang oleh pengurus ranting NU Cimanggu. Alhamdulillah, poin NU yang tidak seberapa ibu-ibu masukkan ke kaleng Rp500, tapi ternyata kalau banyak yang mengumpulkannya ternyata luar biasa, sangat-sangat membantu. Alhamdulillah di ranting Cimanggu poin NU itu sebulan nyampe pasang surutnya 7-8 juta. Doakan saja semoga poin NU di Cimanggu akan terus meningkat. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Dan alhamdulillah dari atas nama Yayasan Al-Madinah juga menyumbangkan, yaitu
sebanyak Rp500.000 untuk pelaksanaan santunan di hari ini. Ya, jadi sumber dayanya cuma dari gocar koin itu nanti Cimanggu dan dari Yayasan Al-Maminah untuk sementara ini. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di kemudian hari, di tahun yang akan datang, kita akan lebih persiapan lebih matang dan dananya akan terkumpul yang banyak, sehingga anak-anakku sekalian akan menerima bantuan yang lebih banyak pula. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Sekian, sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.